Puluhan hotel di Madinah siap menyambut jemaah gelombang kedua dari Mekah. Jemaah dihimbau cermat menggunakan lift agar tidak terjadi penumpukan. Penginapan sektor 1 di kawasan Markaziyah dekat Masjid Nabawi siap menerima jemaah gelombang kedua. Sejumlah kamar telah kembali siap huni hingga musim haji jemaah Indonesia benar-benar selesai. Rata-rata satu kamar dapat diisi 3 hingga 4 jemaah haji dengan fasilitas kamar mandi. Terkait dengan tidak sebandingnya jumlah lift dengan tingkat hunian, jemaah yang akan salat arba'in di Masjid Nabawi dihimbau untuk cermat dalam memilih waktu keluar hotel. Hal tersebut mengantisipasi penumpukan jemaah dan antrian lift. Kita mengantisipasi untuk fasilitas di hotel itu kita akan mengedukasi kepada para jemaah. Namun, kadang jemaah kita ini kan sukanya berombongan, harus rame-rame gitu. Sementara fasilitas lift itu kapasitasnya 15 orang atau 10 orang. Namun harus diisi dengan 20 orang kan gitu. Dan di situ memang harus kita benar-benar mengedukasi kepada jemaah calon jemaah haji kita. Total 9 hotel dalam kawasan sektor 1 Madinah ini akan bertahap menerima jemaah. 5 kloter dari 5 embarkasi berbeda akan mulai menempati penginapan ini hari ini dan besok. Dari Madinah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.